Teknologi dan inovasi dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan jaminan bekalan makanan. Menurut pakar pemasaran dan polisi pemakanan Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, Malaysia tidak mempunyai automasi yang banyak ataupun yang telah diinovasikan. Beliau menggesa untuk menyokong inovasi dengan perkembangan teknologi agar sektor agro makanan juga dapat ditingkatkan. Kita masih lagi orang kata intensi buruk. Maknanya kena lihat apa tu pokok tu pagi petang ya, tanpa menggunakan alat-alat seperti IoT ke ataupun sensor ke, kita tak ada aplikasi tu, yang ada pun tak cukup. Jadi bukan salah salah petani lah. Salahnya kita tidak menjanakan inovasi yang cukup untuk menepati keperluan petani. Banyak keperluan tu. Untuk memantau air, memantau cuaca, memantau tanaman, apa tu melihat apa tu untuk menjadikan mesin lebih pintar, itu tak ada lagi. Jadi itu yang terlambat tu. Yang penting kita keluarkan cepat ya, aplikasi-aplikasi ini dan pastikan ia sampai ke tangan petani, kena ada latihan petani. Itu yang saya katakan selalu, kita perlu jadikan petani itu smart. Smart bererti smart dalam menggunakan alat-alat digital untuk membantu proses-proses pengeluaran dan juga pemasaran.